Halo guys, ketemu lagi bareng saya di channel Lega Style. Channel yang selalu memberikan informasi tentang MotoGP. Pembalap asal Italia, Valentino Rossi mendapat hasil tes positif di tes medis pertama untuk MotoGP Valencia di awal pekan. Setelah itu, Yamaha langsung memilih pembalap asal Amerika, yaitu Garrett Gerloff, sebagai cadangan. Sambil menunggu hasil tes berikutnya, Gerloff sempat berkendara di sesi latihan bebas 1 dan latihan bebas 2 MotoGP Eropa, yaitu pada Jumat tanggal 6 November 2020. Kemudian, Rossi harus mendapat hasil tes negatif 2 kali agar ia bisa tampil di akhir pekan ini mulai hari Sabtu 7 November 2020. Dan sekarang 2 tes medis terbaru Rossi dengan hasil negatif. Wah, yang artinya Rossi sudah sembuh dari infeksi virus corona. Tes PCR kedua Rossi dengan hasil negatif, dia kembali bergabung dengan kami di pit dan akan berkendara besok, tulis Monster Energy Yamaha MotoGP lewat akun Twitternya. Rossi akan menjalani sisa akhir pekan ini mulai latihan bebas ketiga. Ia akan mendapat 2 sesi latihan bebas sebelum masuk ke sesi kualifikasi. Rossi sebelumnya telah melewatkan seri balapan Aragon dan Teruel karena virus corona, dan sekarang ia siap kembali ke lintasan dan comeback kembali karena ia sudah sembuh dari virus corona. Ya, mungkin informasinya cukup sekian dulu. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi tentang MotoGP lainnya. Terima kasih.